lagi yun, Chai. Koks banget, keren. Dari lawan sebalut. Kali ini gue gak sunrise lagi, gak summit lagi. Tapi anak-anak summit. Mereka. Karena gue udah pernah summit, jadinya gue coba pengen sunrise di lawan sembalun. Cuaca pagi ini cerah banget, cerah parah. Cerah sekali. Jalan turun ke danau, sekarang jam 1:30, estimasi 4 jam. Cuaca berkabut. Perjalanan turun ke danau cukup terjal, kalian harus ekstra hati-hati dan lebih fokus. Jalurnya memang terjal, tapi pemandangan yang disuguhkan sungguh luar biasa. Rinjani memang gunung yang memiliki sejuta keindahan. Dan akibat gempa tahun 2018, banyak perubahan jalur akibat tanahnya longsor. Kita udah sampai setengah jalan menuju Danau Segara Anak. Anjay. Dalam perjalanan turun, rombongan kita terpisah jauh. Rombongan pertama, gua, Widya, Vincent, dan Gani sampai di danau jam 4 sore. Sedangkan rombongan kedua, Yudi, Adi, Irfan, dan Idam tiba di danau jam 7 malam. Katanya sih mereka sempat tersasar. Idam mau istirahat tuh. Iskan main, Idam. Lu gaspol. Tuh, apa matras udah kembung tuh, tinggal tidur. Mantap. Gimana? Pengawalan hari ini cukup melelahkan. Gimana, Lord? Cukup mengasihkan. Asik, mengasihkan. Perjalanannya lumayan nih. Pokoknya ada lumayan, Dam. Treknya. Halo, gini. Gimana trek danau? Wah, box. Trek batu pertama. Kita memasuki hutan-hutan rimba untuk melatih kekuatan otot, Kak. Anjay. Sing sabar, Mas. Sing sabar. katanya tadi nyasar. Lurus, harusnya naik. Tadi lagi cerita-cerita. Idam mau bikin film, Idam ya. Terus? Ya, belok kanan. Masuk belok kiri. Akhirnya gue curiga ada plastik di atas itu. Makanya kan kalau kata orang boleh ikutin sampah. Pagi hari di Segara Anak Beach Pool abis, damai, syahdu. Karena konsep pendakian ini adalah photocamp, kita langsung aja mengabadikan Segara Anak yang sedang cantik-cantiknya pagi itu.
Danau Segara Anak berada di ketinggian 2000 mdpl. Pada masa Presiden Soeharto, ribuan benih ikan dilepas di danau ini. Makanya hingga sekarang kalian bisa memancing dan menemukan berbagai jenis ikan air tawar di danau ini. Baterainya cabut. Kasih diri. Alamak. Kenapa, Yud? Ngelamun dia. Ngelamun. Banyak kerjaan di kantor. Cemplung. Mandi pagi seger. Itu, Pan, yang gue maksud, Pan. Udah contohnya langsung dikasih di depan lo. Setelah itu, kita lanjut pergi ke air panas, bersantai melemaskan otot-otot sebelum lanjut pendakian turun. Surga banget sih Danau Segara Anak ini. Ada kenjeram Irfan, biar rame. Ayo. Oh ya, 1, 2, 3. Sarapan sebagai pondasi hari ini. Kita akan bermalam sekali lagi di Kebon Jeruk atau Batas Hutan. Estimasi pendakian 5 jam dari danau. Ready? Are you ready? Ready, Torean. Torean, jangan sampai ke sorean. Asik. Torean. Lama idam kesebuan. Prepare, kita mau turun ke Torea dan pulang dengan selamat. Amin ya Allah. Amin. Berdoa mulai sesuai kepercayaan masing-masing. Live trip. Yuk kita demo. Di mana kita? Yang? Air panas. Ketemu lagi di air panas. Tapi, jarak 1 jam pendakian dari danau, kita melewati sumber air panas. Di sini juga ada gua susu, tapi kita tidak ke sana. Kita istirahat sejenak. Yudi, Adi, dan Irfan store tunai. Aneh, kenapa mereka bisa mules barengan gitu? Dad, boker tiga-tigaan gini, tukeran tai. Hah? Adi mana Adi? Aman. Gimana? Aman ya? Aman. Lega ya? Setelah dibuang sampah-sampahnya. Rasanya gimana gitu ya? Jalannya aja udah beda. Tangga vertikal pertama di Torean. Setelah melewati tanjakan ini, keindahan Torean akan tersajikan. Sampai di air terjun. Mana sih air terjun? Sini. Spot pertama. Mulai dari sini, trek akan terus menurun sampai ke dasar lembah. Nah, di dasar lembah itu kita akan menemukan sungai, dan saat kita berada di situ, sumpah keren banget. Awas, perhatian pijakannya.
Setelah menuruni bukit yang cukup melelahkan, kita istirahat sejenak. Lembah ini disebut Kali Putih. Gila memang Torian, jalurnya sekeren ini. Sebentar di Kali Putih. Kali Judo. Kali Judo. Kalau di Jakarta Barat Kali Judo. Oh ya. Jambar. Kita sampai di titik paling ikonik, termasuk juga titik paling berbahaya jalur Torian. Salah pijak, bisa pindah alam. Saat itu kabut masih cukup tebal. Gokil banget, tapi tetap excited banget. Wah, jalur Torian harus coba. Rugi kalau nggak coba. Idam, gimana Dam? Torian, Dam? Torian capek-capek tapi asik. Weh, nengok sini dong, weh. Coba. Seperti memberi kesempatan kita, kabut perlahan menghilang. View keindahan lembah Torian mulai terlihat. Dari lembah Torian, lembah teranjai di Indonesia. Santai kita di Torian. Dam, gimana Dam? Torian Dam? Jos. Capek tapi asik. Capek tapi asik. Oh, tampan. Oh, tampan. Kita dikelilingin bukit. Lebih santai dia di lembah Torian. Ep. Yuk kita kemon. Sampai di air terjun Panimbungan. Sebelum masuk ke hutan,